sahabatkompas.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan berjuang menghadapi penularan virus corona varian Omikron. Pasalnya, kasus Omikron kini sudah tercatat lebih dari 1.000 kasus. Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pemerintah pusat agar menekan tren peningkatan kasus saat ini. Ia juga mengingatkan potensi lonjakan kasus penularan varian Omikron yang diperkirakan akan terus terjadi sampai Maret 2022. Riza mengimbau masyarakat Jakarta harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Walau di sisi lain, tingkat kematian karena varian Omikron tergolong rendah. Ia juga meminta masyarakat tidak menganggap enteng varian Omikron ini walaupun sudah mendapatkan vaksin. Diketahui, jumlah kasus varian Omikron di DKI Jakarta hingga Sabtu 22 Januari 2022 sudah mencapai 1.313 orang. Sebanyak 854 pasien adalah pelaku perjalanan luar negeri, dan 459 pasien tertular dari transmisi lokal.